kata Tiko udah 12 tahun lebih. Oh iya, makanya saya juga bingung bisa tumbuh di antara sela-sela pagar begini, bingung juga sih. Cuman ini nggak bisa digergaji, ini harus dibakar, udah jadi arang baru ditumbuh. Tapi pohon-pohon ini sendiri satu pohon gede? Satu pohon gede nih, batangnya nih, sama ini. Dari satu pohon gede gitu tuh. Ini sama ini ya, kalau ini kayaknya dari sini. Itu kan udah tebangan. Jadi total pohon ini sudah saya lupa ya, banyak banget, udah kayak taman. Udah kayak hutan malah banyak banget. Tapi pas awal diketemuin katanya menjalar sampai di... Iya, menjalar sampai sini. Sampai nggak kelihatan di balkon-balkonnya. Itu satu pohon gede? Dua pohon kayaknya ya. Jadi ini nyangkut di sini, ini tetap tumbuh ya? Makanya, saya juga heran ini bisa tumbuh begini nih. Ini kan dia tumbuhnya di antara sela-sela ini nih. Betul, pagar. Iya, di antara sela-sela pagar. Tunggu, ini hari keberapa pembersihan? Sepertinya tadi banyak donatur yang datang. Saya ingat dari tanggal 2 mulai pembersihan, sekarang tanggal 15, berarti udah berapa hari itu? 13 hari ya? Iya. 13 hari. Tadi banyak donatur yang datang. Banyak banget dan nggak mau disebut namanya. Nah, hari ini berapa banyak orang yang berbondong-bondong buat ngecat rumah-rumah ini? Ini ada 15-an kayaknya. 15-an. Tadi donatur bawa apa aja, Bang? Boleh makanan. Tahu? Makanan, terus ngasih goodie bag, tapi saya belum buka, nggak tahu apa. Sembako? Sembako, ya, ada sembako juga. Kita sendiri hari ke-13 luar ya, makin ceria atau... Iya, makin ceria sih kayaknya ya. Makin ketawa lepas sih. Jadi, 2 hari lalu juga ada yang ngasih yasin, itu udah tahu belum sampelnya. Apa tuh? Yang ngasih yasin. Ngasih yasin? Iya. Oh, surat. Surat yasin. Oh, surat yasin pas untuk pengajian, iya ada. Kita pakai kemarin pengajian. Bang, apa betul untuk punitur nanti teman-temannya YouTuber yang akan apa mengisinya? Ada yang ngasih kok dan nggak mau disebut namanya dari hamba Allah. Berarti total sekarang sudah berapa donatur? Berapa donatur kalau boleh ditotalin? Aduh, banyak banget yang nggak bisa disebutin satu-satu. Soal pemberian mobil? Dari mana ya? Donatur juga. Oh, nggak tahu deh. Aku nggak tahu. Tapi belum ada info untuk. Belum ada yang masuk ke kupingku sih. Baru tahu dari kakaknya malah. Gue pacarnya Tiko datang gak sih? Pacar Tiko, no comment. Bang, sedikit soal kemarin juga ada viral di TikTok. Katanya soal penemuan kepingan emas di sudut dapur. Yang itu benar gak sih? Yang... di TikTok. Aku gak tahu deh. Tapi ada... sejauh ini belum ada nemu emas atau... Kita tanya bareng-bareng mau gak nih? Banyak orang nih, kita teriakin ya. Kita teriakin ya. Coba tanya. Teman-teman semua, ada yang nemuin koin emas gak di kamar gue ini? Gak ada. Tapi berarti itu hoax ya? Hoax berarti. Berarti belum ada sampai sekarang yang ada emas atau ada kepingan uang ada. Mulia gitu. Gak ada. Kalau sarang laba-laba, semut di dalam banyak banget, rayap banyak banget. Bang Bre, apakah betul apa rencana ini akan dijual rumah ini, Bang? Kayaknya enggak deh. Gak. Dari sebelum ini viral pun, dari pertama saya ketemu Tiko, sebelum saya on kamera, saya tanya dia on off cam, dia bilang nggak pernah mau dijual dan nggak pernah terpikir sih. Kondisi ibunya seperti apa sih, Pak? Jauh lebih baik sekarang, sudah bisa ngobrol dua arah. Sama masih maksudnya dengan Tiko obrolannya? Dengan Tiko ya, sudah bisa ngobrol dua arah. Rencana pulang? Belum tahu. Tapi kata dokter progresnya nanti? Kata Pak RT kemarin kan aku nggak ikut ngejenguk kan, Pak RT yang ngejenguk, dia bilang jauh lebih baik sih, udah bisa nginget. Mengingat yang datang itu siapa, namanya siapa, terus dia bisa tahu ini rumah lagi dibersihin. Yang penting kasur jangan dibuang, udah itu aja. Kasur bekas dia tidur ya? Iya. Tapi tas hitam dari Bu ada kok. Itu tuh isinya apa sih, Bang? Saya nggak pernah buka, nggak tahu. Cuman Tiko yang tahu. Bang, untuk tim YouTuber sendiri, ini sampai kapan akan menemani Mas Tiko? Sampai Ibu Eni pulang. Sampai Ibu Eni pulang. Sampai Ibu Eni pulang. Setelah itu? Setelah itu kita akan main ke sini, tapi tidak bawa kamera. Okay. Karena untuk sejauh ini kita memang konten untuk infoin perkembangan sejauh ini, gitu sih, setiap harinya seperti apa perkembangannya. Tapi semua donasi donatur itu langsung masuk ke rekening. Langsung ke Tiko. Bang, kalau untuk donatur yang ingin membantu melalui teman-teman YouTuber atau ke siapa nih? Itu ke Tiko kok biasanya. Oh, langsung gitu. Langsung ke rekening kalau, Tiko. Langsung ke rekening Tiko. Jadi kalau misalkan ada yang mau, Bang, saya minta nomor rekening Tiko, itu langsung saya kasih. Mungkin di antara wartawan-wartawan ada yang mau ngasih, saya kasih nomor rekening Tiko sekarang. Boleh. Oke? Boleh. Mantap banget. Kalau disebutin. Karena soalnya Bang, banyak yang menanyakan pengen kasih apa donasi apa sumbangan itu. Kemana dikasihnya? Bisa kalau untuk ngasih, kalau misalkan berbentuk barang bisa langsung ke alamat langsung kok.
alamat di sini langsung, langsung dikasih. Kalau masih open materi, kenapa? Sejauh ini sih masih. Tapi kalau misalkan saran saya lebih baik DM ke Instagramnya Tiko langsung, ke nomor Tiko langsung gitu sih. Kalau dia sudah diizinkan untuk bersosial. Udah, emang ada? Udah punya Instagram kok. Udah banyak yang skill juga Instagramnya. Apakah nomor rekeningnya boleh di? Oh itu nanti ini kan DM ke orangnya aja. Orangnya langsung. Karena ya? Kan rekening pribadinya si Tiko ya. Oke, apa berarti di IG ya kalau di ini? IG ya? Instagram. Okay. Gitu. Dan total chatnya ada berapa? Berapa? Aduh, banyak banget, berapa kaleng tuh ya? 50-an? Enggak, 10 yang gede ya? Enggak, 10 yang gede. Bang, ini izin nanya bang, kemarin kan juga ada statement dari John yang ingin mengecat sama Tiko. Tapi pada kenyataannya kan sekarang bukan dari John gimana? Aduh, aku nggak tahu deh itu. No komen kalau soal itu. Terakhir bang, ini kapan di ini nanti nunggu pagar beres, pagar nih. Pagar mau dicat juga? Mau diganti, tapi ini nanti sekalian. Bang, itu kayaknya saksi hidup deh bang. Saksi hidup, ini saksi mati, hidup. Ini benda mati loh. Ini dari awal sampai akhir belum pernah. Oh iya, oh iya. Tapi kan apa ya, kayak nggak enak dilihat kan. Paling ini emang harus dibakar mau nggak mau. Setelah jadi arang baru bisa dibersihin. Berarti yang kemarin yang jatuhin, yang bersihin itu dari pihak PLN-nya atau dari? Ini apa? PPSU. Untuk pengecekan apakah hari ini apa maaf, di depan semua bang udah kapan? Ini kita fokus di depan dulu sih. Oke okay, guys. Udah. Nah untuk lampu di atas kenapa belum di? Belum, karena masih fokusnya tinggal di bawah kok Tiko sama mamanya. Untuk di atas nanti kita pikirkan lagi ke depannya seperti apa. Okay. Tapi bang terakhir mungkin Hukman Taris sempat mengajukan misalnya kenapa Tiko nggak beli rumah yang lebih kecil? Ya Tiko ada keinginan nggak sih untuk? Aku nggak bisa jawab karena aku nggak bisa mewakilkan pikiran Tiko. Tapi dia ada nggak cerita gitu pengen beli rumah yang lebih kecil? Belum ada pertanyaan juga ke dia kayak gitu. Oke, okay, guys. Terima kasih. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama.